kompak dapat jadi A. Bisa juga ya. Kiri ke kiri, kalau kanan ke kanan, kalau maju maju, kalau mundur berarti mundur ya. Mundur berarti agar regang, tapi jangan lepas tangannya, tangannya jangan lepas ya. Siap siap, coba kita lihat kelompok mana yang paling kompak ya. Putar ke kanan, kanan ke kanan, kiri kiri, kanan kanan, mundur mundur, maju maju, kiri 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 kiri, putar ke kiri kiri, mundur mundur. Ya baik. Oke, bisa ya, begitu begitu caranya. Tapi bohong. Ini bermain otak juga sekarang. Kalau tadi cuma instruksi dan fisik, sekarang otak harus berpikir kebalikannya. Oke, jadi kalian tadi cuma instruksi terus fisik, ini sekarang berpikir instruksinya apa, berpikir kebalikannya dengan cepat dan kompak. Oke, jadi kalau sudah bilang maju, apa yang kamu lakukan? Mundur. Kalau saya bilang kanan, kiri. Saya bilang mundur, maju. Jelas ya. Ini siapa yang paling gombal? Ya. Oke, siap. Putar ke kanan. Kiri. Mulutnya diam, nggak boleh bersuara. Maju. Gak boleh ada yang bersuara selain ustadz ya. Gak boleh ada instruksi dari peserta. Putar ke kanan. Kanan, mundur, maju, putar ke kiri, ya, kiri, kiri, mundur, 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 maju. Ya sekali lagi ya, sekali lagi, terus. Tambah satu instruksi, kalau ustadz bilang ada angin ribut, kalian bebas gerakannya ya, tapi jangan lepas, jangan lepas tangannya. Oke, siap siap, putar ke kanan, putar ke kanan, putar ke kiri, mundur mundur, iya, maju kanan, kiri, maju, mundur, angin ribut. Wah, bagus, sudah. Ya, cukup ya, Ustaz sudah tahu kelompok mana yang paling kompak ya. Sudah, cukup. Yang kelompok paling kompak tadi kelompoknya Abu Bintang sama kelompoknya Virus. Oh. Ya, masya Allah. Dua kelompok.